Yo, seperti biasanya sebelum lanjut, yuk subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis. Oke, selamat siang, sore, dan malam ya bosku, untuk semua para pecinta pipa rokok seluruh Indonesia. Oke, kali ini saya akan mereview 2 piece pipa Onze ya. Terutama ini banyak dari pipa Onze Igdui ya bosku. Igdui itu Iga Doing ya, seperti yang kalian tahu. Ini pipa pertama ini ada satu model blimbing ya. Ini model blimbing rapat bosku, kalau di sini namanya. Blimbingnya ini rapat sekali ini kita. Nah, ini model blimbingnya rapat sekali bosku. Tuh. Kelihatan ya bosku ya modelnya. Tuh kan. Ini sangat rapat bosku. Nah, untuk panjangnya ini kisaran 13 cm bosku. Dan untuk modelnya ini model blimbing rapat dan bentuknya ini semi lengkung ya bosku ya. Wih, manis sekali ini bosku. Ada tatakan giginya dan untuk lubangnya ini lubangnya multi ya bosku ya. Nah, ini bisa dilihat untuk kualitas bahannya bersih bosku. Untuk kualitas bahannya bersih bosku. Bahannya bersih, warnanya juga lebih dominan kuning ya bosku ya. Terus pokoknya mantep ini bosku. Mungkin ada bosku yang minat, silahkan hubungin admin ya. Nah, ini untuk pipa yang pertama. Lanjut saja bosku, ini untuk pipa yang kedua. Ini kita sampingkan dulu. Nah, ini lebih panjang bosku. Tuh, porselennya bagus ya bosku ya. Nah, ini untuk pipa yang kedua. Ini modelnya blimbing, cuman kebanyakan orang ini kasih nama ini semi blimbing bosku. Tuh. Nah, semi blimbing soalnya dia bentuk lengkungannya ini tidak terlalu tajam ya bosku ya, beda sama yang tadi ini. Oh, kelihatan ya bosku ya. Nah, ini lengkungannya ini lebih kalem, lebih halus ya bosku ya. Untuk bahannya porselen, padat, bersih, mulus, dan warnanya juga dominan kuning ya bosku ya. Tuh, kalau untuk panjangnya ini lebih panjang bosku. Panjangnya ini estimasi 15 cm dan untuk bahannya ini lebih ke lebar ya bosku ya. Tuh, ini semi lurus bosku. Mantap bosku. Dan kalau di bahan Iga Doyong, kalau bentukannya seperti ini bisa termasuk lurus ya bosku ya, soalnya bahan Iga Doyong itu rata-rata lengkung ya bosku ya. Ini juga ada model tatakan giginya dan untuk lubangnya ini juga multifungsi ya bosku ya. Oke, mantap. Monggo bosku, kalau ada yang minat silahkan hubungi admin ya. Ini ada 2 piece sama-sama model dalam kategori blimbing ya bosku ya. Kalau untuk bahannya sih nggak ada yang perlu dinilai lagi ya bosku ya. Mungkin kalau masalah pori-pori ya mungkin ada, cuman dia lebih dominan padat ini bosku ya. Kalau boleh saya kasih nilai untuk kedua piece ini, mungkin nilainya di 98% lah bosku ya. Kalau coba aku cek lagi, iya bosku, ini mungkin di 97 atau 98% ya, 97% lah ya bosku ya. Tapi ini bagus bosku, masuklah kalau dibilang 98% ya. Tapi kalau untuk yang ke super ini masih ada di atasnya bosku ya, masih ada di atasnya, makanya saya nilai di 98%, selisih 1% untuk yang super ya bosku ya. Maksudnya super itu dia benar-benar top bosku. Ini top sih bosku ya, cuman dia ada
porinya yang agak buka sedikit, cuman nggak kelihatan bosku. Ini sangat minim sekali bosku. Ini bagus sekali bahannya bosku, bahannya mantap, benar-benar mulus ini bosku, bahannya mulus, padat, mengkilap, dan porselennya juga bagus ya. Mengkilapnya, porselen itu mengkilapnya ya bosku ya, kayak kaca bosku. Tuh kelihatan ya bosku ya. Mantap bosku. Dari segi garapnya bosku, dari segi garapnya ini juga top ini bosku ya. Hampir presisi nih bosku ya, dari segi garapnya ya bosku ya. Ini kalau salah sedikit sudah wes hancur ini bosku ya. Dari segi garapnya juga bagus. Oke mantap bosku. Untuk bosku yang mau order atau mau tanya-tanya detail lainnya, pipa lainnya, bisa hubungi admin Siboney ya bosku ya. Oke terima kasih, salam sehat, salam sukses selalu untuk seluruh pecinta pipa rokok Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe ya bosku ya, di komen dan di like, dan minta bantuannya mungkin bosku berkenan, silakan di share ke teman-temannya ya bosku ya. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.